Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan 2, di mana saya di sini akan membacakan beberapa kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini ada sebuah kisah yang dialami oleh Tatang ketika menjadi seorang sopir ambulan. Sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan sesuatu yang dekat dengan kematian. Yang pastinya, walaupun sedikit-sedikit, pasti ada sesuatu hal mistis yang dialami. Tapi kita tidak fokus terhadap hal mistis saja, melainkan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran atau bisa kita ambil hikmah untuk memperbaiki diri ke depannya. Baiklah, seperti apa cerita dari Tatang kali ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Bebarengan dengan kejadian yang barusan terjadi, selang beberapa saat, Pak Andi selaku ketua tim penyelidikan otopsi kembali masuk ke dalam ruang otopsi. Ya apa ini, Pak Rudi sama Mbak Sisil? Lah kok duduk diam semua? Mbak Sisil dan Pak Rudi saling menatap satu sama lain, tapi tetap dengan kondisi diam. Lo, kok tetap diam? Tanya Pak Andi lagi. Mbak Sisil hanya membatin. Apa aku cerita aja ke Pak Andi ya? Tapi Pak Rudi yang melihat langsung hanya diam aja. Ya udah, aku ngomong aja lah. Mbak Sisil pun menjawab pertanyaan Pak Andi saat itu juga. Sempat ada sesuatu, Pak, tapi udah aman. Walah, alhamdulillah kalau gitu, Mbak. Nggih, Pak. Pak Andi melihat kertas yang berada di samping printer, lalu bertanya kepada Mbak Sisil. Ini ya, Mbak, hasil temuan otopsi jasad almarhum. Nggih, Pak, betul. Beliau pun langsung membaca berita acara otopsi yang sudah dicetak oleh Mbak Sisil. Ditemukan tusukan benda tajam di dada sebelah kiri. Titik ruas rusuk nomor 5 dari bawah. Sudah sesuai dengan fakta yang ada ya, Mbak? Sudah, Pak. Oke, Mbak Sisil. Pak Rudi, makasih ya. Sama-sama, Pak Andi. Pak Andi bergegas mengambil handphone di dalam saku celananya, lalu menghubungi Pak Arif selaku kepala kepolisian yang bertugas menangani kasus almarhum Bufat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Andi. Pak Andi pun langsung menjelaskan hasil temuan yang ada. Pak Arif, sekedar memberi informasi, dari hasil tim otopsi kami ditemukan adanya tusukan benda tajam ke dada kiri almarhum. Berarti benar dibunuh ya, Pak? Tanya Pak Arif. Mbak Sisil yang mendengar percakapan telepon antara Pak Arif dan Pak Andi ikut menanggapi. Tidak tahu, Pak. Intinya ada benda tajam yang menusuk ke dada kiri almarhum. Pak Andi melanjutkan kembali pembicaraannya dengan Pak Arif melalui telepon setelah mendapat penjelasan dari Mbak Sisil. Belum diketahui untuk hal tersebut, dibunuh atau bundir, kami belum mengetahui. Begitu ya, tanya Pak Arif. Iya Pak Arif, insya Allah untuk berita acara otopsi ini, legalitasnya kami segera lengkapi dan kirim ke kantor, Pak. Siap, makasih banyak Pak Andi. Sama-sama Pak. Pak Arif pun mengakhiri teleponnya dengan Pak Andi selaku ketua tim otopsi. Saat itu pula, Mbak Wati yang mendengar percakapan tersebut, badannya menjadi lemas lunglai, masih tak percaya dengan fakta yang ada. Ya Allah, hidup kok gini amat sih? Masa iya adikku yang membunuh ibu? Batin Mbak Wati masih tak percaya. Sementara itu di tempat yang berbeda, tidak ada angin, tidak ada hujan, Bumar tiba-tiba bertanya kepada suaminya yang sedang menjabat sebagai ketua RT. Pah, gimana kabar kasus almarhumah Bufat? Ya nggak tahu lah mah, yang bersangkutan juga sudah nggak bisa ditanya. Bumar seketika marah kepada suaminya. Lucu sampean pah, nggak jelas. Lah kok jenengan malah marah-marah ki? Pertama, almarhumah udah meninggal, Pak. Ya jelas nggak bisa ditanya. Nah terus,
Yang kedua, jenengan itu kan ketua RT. Kalau nggak bisa bantu, adalah rasa kasihan, empati papa di mana sih? Bu Marketus kepada suaminya. Pak Mar agak marah mendengar pertanyaan istrinya. Maksud mama nyudutin papa apa sih? Pak Mar marah-marah dengan nada tinggi. Bu Mar membuka handphonenya lalu menunjukkan sesuatu kepada suaminya. Ada sebuah pesan di sana. Bu Mar, ini Bu Rahmat menemukan sesuatu di rekaman CCTV teras rumahnya. Apa Pak Mar dan Bu Mar nanti sore bisa ke rumah Bu Rahmat bersama saya, nggih? Pak Mar yang masih dengan kondisi marah kembali bertanya pada istrinya. WA dari siapa itu, Mah? Bu Ida. Bu Mar kembali yang bertanya. Gimana ini, Pak? Mama balas WA-nya, nunggu instruksi jenengan loh. Loh, lah kok gitu? Ya gitulah. Nampak wajah Pak Mar marah lalu berkata dengan nada tinggi kepada istrinya. Mau mama sekarang gimana deh? Papa tenangkan hati papa dulu. Tarik nafas lalu hembuskan perlahan. Pak Mar melakukan apa yang disarankan oleh istrinya. Bu Mar lalu mencoba bertanya kembali pada suaminya. Gimana? Udah tenang belum hatinya? Udah, Mah. Bu Mar lantas menjelaskan kembali kepada suaminya. Bapak bayangkan, kalau anak-anak kita ditahan polisi karena tidak bersalah atau bukti-bukti yang kurang lengkap, apa papa terima? Ya enggak lah, Mah. Yang bener aja. Nah ya itu, Pak. Sama dengan keadaan Wati dan Yono sekarang. Kasihan mereka. Pak Mar tiba-tiba diam tak menjawab. Gimana, Pak? Kita ke rumah Bu Ida sekarang. Pak Mar tetap tak menjawab. Ia malah masuk ke dalam kamar. Sementara itu, berita acara otopsi sudah dikirimkan oleh pihak rumah sakit ke kantor kepolisian. Pak Arif dan Pak Udin selaku petugas dari kepolisian membuka berkas berita acara otopsi tersebut. Nampak Wati dan Maswar tertunduk lesu di ujung ruangan interogasi. Sementara, Yono malah bermain-main dengan botol bekas minuman. Pak Arif membuka bukti demi bukti otopsi, disaksikan langsung oleh Pak Udin. Ada foto bekas bercak darah di dada kiri, kata Pak Arif. Ada pula foto bekas goresan di dada kiri, Pak, timpal Pak Udin. Pak Arif berpikir, lalu bertanya kepada Pak Udin. Di lokasi TKP, masih tidak ditemukan benda tajam atau sejenisnya ya, Pak? Tanya Pak Arif. Pak Udin diam, takut akan menjawab. Pak Arif mencoba kembali bertanya pada Pak Udin. Gimana, Pak Udin? Apa di TKP ditemukan benda tajam? Pak Udin menjawab sepengetahuannya saja. Tidak ada, Pak. Pak Arif mulutnya turun ke bawah, nampak terlihat kecewa. Masa sama sekali gak ada bukti pendukung? Pisau atau benda tajam lain? Atau lap serbet tisu yang membekas bercak darah? Betul, Pak. Tidak ada bukti apapun yang kami temukan. Mendengar jawaban dari Pak Udin, Pak Arif nampak sangat kecewa. Ia berdiri, demikian pula dengan Pak Udin selaku anak buah ikut berdiri. Karena rasa tidak enak, sungkan tidak menemukan bukti yang dimaksud. Mohon maaf, Pak. Sebaiknya kami harus bagaimana? Tanya Pak Udin sungkan kepada Pak Arif. Kerahkan tim yang kemarin menyelidiki kasus ini untuk menelusuri kembali ke TKP, mencari bukti-bukti lain yang mungkin masih bisa ditemukan. Siap, Pak? Pak Arif pun kembali menjelaskan pada Pak Udin. Kita butuh bukti mencari sidik jari tersangka, serta untuk mengetahui korban dibunuh atau bunuh diri. Siap, jawab Pak Udin. Pak Udin melangkah ke dalam ruangan kantor menugaskan beberapa anak buah bersamanya untuk kembali menyelidiki di tempat TKP. Sementara, Pak Arif memanggil kembali Wati dan Maswar ke ruangan interogasi. Bu Wati, teriak Pak Arif. Mbak Wati berjalan cepat ke dalam ruangan interogasi didampingi oleh suaminya. Silakan duduk, Bapak, Ibu. Iya, Pak. Jawab Mbak Wati sambil berjalan, lalu mereka duduk berhadapan dengan Pak Arif. Bu Wati, iya, Pak. Ada yang ingin kami sampaikan ke pihak keluarga. Iya, Pak, bagaimana? Pak Arif membuka lembar demi lembar berita acara otopsi almarhum Bu Fat. Ibu, Bapak, ini ada bercak darah di dada kiri almarhum Ibu Jenengan. Mbak Wati dan Maswar memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh Pak Arif beserta foto-foto bukti yang ada. Pak Arif pun melanjutkan penjelasannya.
Terdapat pula bekas tusukan di dada kiri almarhumah. Mbak Wati dan Maswar seketika meneteskan air mata saat mendengarkan penjelasan yang terakhir dari Pak Arif. "Ini dibunuh, Pak?" tanya Wati sambil menangis. "Dari bukti-bukti yang ada, 80% dugaannya demikian, Bu. Saat ini kami sedang menugaskan kembali tim kami untuk mencari bukti-bukti yang masih bisa ditemukan." Maswar selaku suami Mbak Wati saat itu meminta izin membuka lembar terakhir dari berita acara otopsi tersebut. Bapak, kalau diperbolehkan, mohon izin membuka lembar terakhir berita acara ini." "Silakan, Pak." Maswar membuka halaman terakhir itu. Mbak Wati pun sontak kaget melihat halaman terakhir BAP, sebuah baju berlumuran darah. "Mohon maaf, Pak. Dari bukti baju yang digunakan terakhir almarhumah ibu mertua saya, apa ini tidak bisa dijadikan salah satu petunjuk pembunuhan dilakukan oleh siapa?" tanya Maswar. Mbak Wati memandang wajah Maswar saat sedang bertanya pada Pak Arif. Sementara Pak Arif baru menyadari sesuatu hal penting dari apa yang disampaikan oleh Maswar. "Benar juga kata bapak ini. Sidik jari di baju ini bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk siapa yang membunuh almarhum," batin Pak Arif. Sementara itu, Pak Mar memakai baju polo keluar dari kamar menghampiri Bumar. "Ayo berangkat, Mah." Bumar agak tertegun sambil memastikan kembali kepada Pak Mar. "Papa gak bercanda kan ini?" tanya Bumar. "Serius, Mah." "Lah kok tiba-tiba papa berubah pikiran?" "Lah, kata mama jadi ketua RT harus tanggung jawab." Mendengar apa yang disampaikan Pak Mar, Bumar lalu berkata, "Sip, sip, sip." Pak Mar mengambil kunci motor di meja TV, lalu berjalan menuju ke arah garasi. "Ayo, Ma, let's go." Lo, papa ngomong wes nganggu bahasa Inggris, terus jadi semangat gini, Pak." "Lo, lawang ketua RT teladan ini, Ma." "Heh," Bumar tertawa ngakak. Pak Mar pun berboncengan dengan istrinya, dan saat mereka berboncengan, Pak Mar menyampaikan sesuatu kepada istrinya. "Mah, sampean agak ke belakang duduknya." "Lah emang kenapa?" Pak Mar nampak agak kesal dengan jawabannya. "Mah, sampean gak ngerasa tah?" "Gak ngerasa kenapa sih, Pak?" "Pantat mama itu besar, penuh-penuhi sedel aja." Bumar yang mendengar penjelasan dari suaminya agak cukup kesal saat itu. "Ngeselin banget sih," kata Bumar sambil mencubit perut suaminya. Saat sudah sampai di rumah Bu Rahmat, nampak Bu Ida sudah menunggu di teras rumah. "Monggo, langsung masuk aja Bu, Pak," kata Bu Ida. "Iya Bu," jawab Bumar. Bumar dan Pak Mar meletakkan sepeda motor, lalu masuk ke dalam rumah Bu Rahmat bersama Bu Ida. Nampak Bu Ida sedang membuka monitor CCTV-nya. Pak Mar pun memastikan video tersebut lagi. "Ini video apa ya?" tanya Pak Mar. "Bapak lihat dulu, di rumah ini ada 4 CCTV. "Oh, iya Bu." Saat Pak Mar, Bu Mar, dan Bu Rahmat melihat 4 titik CCTV tersebut, tiba-tiba Bu Rahmat menunjuk sisi rekaman pojok sebelah kanan atas. "Nah, CCTV yang ini menghadap persis ke rumah almarhumah Bu Fat, Bapak, Ibu," kata Bu Rahmat. Semuanya diam. Sementara Bu Rahmat menjelaskan kembali, "Ini loh yang saya dan Bu Ida mau tunjukkan ke Pak Mar." Video rekaman CCTV pun di playback kembali. "Saya coba runtut hari per hari ya, dari kejadian penggerbekan sampai bulan lalu. Ada temuan Bu? Nah ini yang saya mau tunjukkan." Bu Rahmat memplayback rekaman video tepat di hari kejadian Bu Fat meninggal. "Astagfirullah, beneran dibunuh?" Pak Mar kaget melihat rekaman video almarhum Bu Fat dibunuh. "Keji sekali cara membunuhnya, diam-diam dan cepat." Pak Mar menanggapi video tersebut. Bu Ida ikut menanggapi video itu selang beberapa menit kemudian. "Yono, Yono, apa yang ada dalam pikiranmu sebenarnya?" tanya Bu Ida. Pak Udin bersama tim turun kembali ke TKP menyisir satu demi satu area di rumah almarhum Bu Fat. "Coba sisir sepanjang area jalan ini, apapun yang ditemukan, terutama yang terdapat bercak darah, masukkan ke kantong plastik." "Siap," kata seluruh tim penyelidik.
Tim penyelidikan pun menyusuri satu persatu area jalan. Pisau tak ditemukan. Kain ataupun tisu sejenisnya juga tidak ditemukan. Hanya ditemukan sebuah plastik hitam berlumuran darah kering. "Pak, ini kita temukan plastik berlumuran darah. Masukkan ke kantong plastik yang sudah disiapkan." "Siap, tapi hanya satu ini saja Pak Udin yang kami temukan. Coba cari lagi dan pastikan betul-betul tidak ada lagi temuan di area tersebut." Ketika tim sedang kembali menyisir sepanjang jalan, Pak Udin mencoba memastikan kembali apa ada barang bukti di dalam rumah almarhum Bu Fati yang masih tertinggal. "Aku coba cek kembali, mungkin masih ada barang bukti yang tertinggal," batin Pak Udin. Ketika Pak Udin membuka pintu rumah almarhum Bu Fat, tercium bau yang semakin menyengat di dalam rumah tersebut. "Busuk banget," batin Pak Udin. Ia pun melangkah menelusuri satu persatu ruangan. Ketika Pak Udin kembali ke area kamar tamu, terdapat di lokasi tempat di mana almarhumah Bu Fat meninggal. Nampak sesosok wanita yang sedang mengelus-elus rambut dengan dada penuh dengan darah, menatap Pak Udin dengan wajah tersenyum. Wanita tersebut membuka mulutnya. Nampak giginya coklat berlumuran darah. "Astagfirullahaladzim, apa itu?" Pak Udin berlari kencang keluar rumah. Sampai tak terasa badannya jatuh tersungkur menghantam lantai. Pak Udin berteriak kesakitan karena jatuh. Tim penyelidik selaku anak buah Pak Udin bingung saat itu. Kenapa Pak Udin tersungkur saat itu? "Ada apa Pak? Kok sampai jatuh begitu?" tanya salah satu tim penyelidik. "Gak ada apa-apa mas, saya aja jalannya yang terlalu kencang," jawab Pak Udin dengan gengsi. Pak Udin bangkit dari jatuhnya, lalu mencoba kembali menengok ke arah sosok perempuan tadi. "Gak ada siapa-siapa. Lah terus yang aku lihat tadi apa?" batin Pak Udin masih penasaran. Coba masuk ke dalam rumah kembali. Saat dia menengok ke dalam ruang tidur, nampak sosok perempuan tadi duduk berlutut dengan kepala menengadah ke bawah. Pak Udin mencoba mendekati sosok perempuan tadi, lalu melihat dengan pasti apa yang ia lihat tadi betul orang atau bukan. Saat Pak Udin tepat berhadap-hadapan dengan perempuan itu, tiba-tiba perempuan tadi mengangkat kepalanya ke atas, mengarah ke wajah Pak Udin. Terdengar jelas suara perempuan tadi menghembuskan nafas kencang. Pak Udin mencoba tak bergeming, tepat berdiri di depan perempuan tadi. Sosok perempuan tadi malah mengeluarkan darah dari mulutnya sambil tersenyum melihat wajah Pak Udin. "Jelas ini bukan orang, gak beres." Pak Udin mengambil pistolnya, mengeluarkan semua peluru di dalamnya, lalu menembakkan ke atas langit-langit. Terdengar kencang suara angin pistol tadi ke arah langit-langit rumah almarhum Bu Fat. Namun, sosok perempuan tadi tak bergeming, tetap pada posisinya. Ia justru terus-menerus menghembuskan nafas kencang sambil sesekali mencongkel jantungnya keluar, lalu menunjukkan ke depan wajah Pak Udin. Badan Pak Udin mulai gemetar, tapi dia terus memberanikan diri. "Aku harus gimana ini?" Kebingungan melanda hati Pak Udin sambil dia menengok ke seluruh ruangan rumah. Di ujung kamar, nampak ada Al-Quran yang diletakkan di atas meja. Pak Udin mengambil Al-Quran tersebut sambil membaca-baca doa yang ia bisa. Ia menyodorkan Al-Quran tadi tepat di mulut sosok perempuan tadi. Saat Al-Quran tadi menempel ke mulut sosok perempuan itu, tiba-tiba perempuan tadi berubah menjadi gas berhamburan kemana-mana. Salah satu anggota tim penyelidikan di bawah kepemimpinan Pak Udin yang bernama Antok ternyata tepat berada di belakang Pak Udin mengamati apa yang terjadi. "Pak, ada apa? Kok terdengar suara tembakan?" tanya Antok. "Tidak apa-apa mas, Pak Udin masih menutupi." "Lah terus, kenapa Bapak bawa Al-Quran?" tanya Antok lagi. Pak Udin pun akhirnya menceritakan kejadian yang terjadi. "Saya dinampakin sosok perempuan goib, mas." "Pantas bawa Al-Quran, Pak." "Iya, mas." Antok lantas menyampaikan sesuatu hal yang mengejutkan. "Bapak, mohon maaf, kalau boleh saya mau menyampaikan sesuatu. Mohon tidak tersinggung, geh." "Gak apa-apa, mas. Silahkan. Bagaimana?" "Bapak, tadi doa yang jenengan baca itu doa penutup sholat sebelum salam." Pak Udin hanya menggaruk kepala sambil tertawa. "Oh, iya,
Mohon dimaklumi ya mas, saya minim ilmu agama, ujar Pak Udin. Anto menutup pembicaraan hari itu dengan sesuatu yang mengingatkan dan menyadarkan Pak Udin terhadap dasar keislaman. Menurut bapak, sosok perempuan goib tadi siapa pak? Pak Udin menggelengkan kepalanya sambil menjawab, gak paham juga aku mas. Apa bapak percaya jin, setan, iblis sejenisnya? Percaya mas, Pak Udin menjelaskan saat itu. Yang jelas sosok tadi bukan arwah almarhumah. Antok yang mendengarkan ikut senang dan mendetailkan penjelasan Pak Udin. Betul pak, karena roh orang meninggal ada di alam barzah, jelas Antok. Roh orang meninggal bersih mas, sedangkan yang saya lihat tadi wujudnya sangat buruk. Tentulah itu setan atau iblis yang ingin menyerupai manusia untuk merusak keimanan manusia. Pak Udin turut menjelaskan. Gih pak, betul, jawab Antok. Lah terus, kenapa bapak tadi sampai takut? Bukan takut mas, saya itu cuma kaget loh, sama jijik aja gitu. Elak Pak Udin. Kemudian Pak Udin dan tim keluar dari dalam rumah Bufat, menuju ke dalam mobil membawa barang bukti tambahan berupa kantong plastik hitam. Ketika Pak Udin hendak masuk ke dalam mobil, Pak Arif selaku kepala kepolisian menghubungi beliau. Pak Udin, bagaimana? Ada tambahan barang bukti yang ditemukan? Ada pak, kantong plastik hitam berlumuran darah kering. Ya sudah, segera bawa ke kantor ya Pak Udin. Siap dan. Pak Udin dan tim bergegas kembali ke kantor kepolisian membawa barang bukti tambahan. Tepat saat Pak Udin masuk ke kantor, Pak Arif sedang duduk di mejanya. Ini dan barang buktinya, kata Pak Udin. Langsung bawa ke tim pemeriksaan sidik jari. Siap laksanakan. Pak Udin pun menyerahkan kantong plastik hitam berlumuran darah kering tadi ke analis sidik jari kepolisian. Saat Pak Udin kembali ke ruangan Pak Arif selaku kepala kepolisian, beliau menyampaikan sesuatu saat itu. Pak Udin, nggih dan. Pak Arif membuka berita acara otopsi lalu menunjuk foto baju yang dikenakan almarhumah saat meninggal. Ingat dengan barang bukti ini? Pak Udin diam mencoba mengingat-ingat kembali. Lupa saya dan. Pak Arif mematikan puntung rokok ke dalam asbaknya lalu berbicara dengan nada agak tinggi. Pak Udin, justru ini bukti penting. Kok bisa lupa jenengan? Maaf dan, saya kelupaan. Gimana toh kamu itu Pak Udin? Untung tadi saya diingatkan keluarga korban. Pak Udin diam tak berani berkata apapun. Selang beberapa saat Pak Arif menjelaskan barang bukti tersebut. Ini adalah baju yang dikenakan almarhumah saat pembunuhan terjadi Pak Udin. Loh, iya Tondan. Kita cek sidik jari yang menempel di baju itu juga Tondan. Udah dicek Pak Udin dan sudah keluar hasilnya. Hasilnya gimana Dan? Nanti saya jelaskan kalau hasil sidik jari kantong plastik yang kamu bawa sudah keluar. Siap Dan. Beberapa jam kemudian, hasil sidik jari kantong plastik hitam keluar. Pak Arif meminta Pak Udin memanggil Mbak Wati dan Maswar, sementara Yono sedang tidur di ruang tahanan khusus. Pak Udin, tolong panggilkan keluarga Bu Wati ke sini. Udah keluar Tondan hasilnya. Udah. Siap Dan, saya panggilkan. Pak Udin menuju ruang tunggu kepolisian memanggil Mbak Wati. Ibu Wati, silakan masuk ke dalam. Nggih, Pak, jawab Mbak Wati. Mbak Wati ditemani Maswar masuk kembali ke dalam ruangan interogasi. Saat berjalan menuju ruang interogasi, Maswar mengajak bicara Mbak Wati. Sudah 4 hari ya, Dek? Iya, Mas, sabar dulu. Iya, Dek, mudah-mudahan hari ini ada titik cerah siapa yang membunuh ibu. Amin. Saat mengamini doa Maswar, sesungguhnya batin Wati bergejolak. Semoga bukan Yona pembunuhnya, ya Allah, batin Wati khawatir. Mbak Wati masuk ke dalam ruangan interogasi bersama Maswar, duduk berhadapan dengan Pak Arif yang didampingi oleh Pak Udin. Ibu Wati, ini surat undangan persidangan Yono yang akan dilaksanakan besok pagi. Maksudnya gimana ini, Pak? Saya kurang paham. Pak Arif pun menunjukkan hasil sidik jari baju yang digunakan oleh almarhum saat meninggal, maupun kantong plastik hitam yang berlumuran darah kering. Dari hasil penyelidikan 2 barang bukti yang ada,
Sidik jari yang kami temukan merupakan sidik jari dari Yono. Mbak Wati ambur pingsan mendengar apa yang disampaikan Pak Arif. Sementara itu di tempat lain, Bu Ida saling memandang dengan Bu Rahmat. "Bu, gimana enaknya?" tanya Bu Ida. "Lah ya itu, Pak Mar tahu video ini kok jawabannya ina ini, ita itu, gitu aja. Berbelit-belit ya, gak langsung to the point." "Nah ya itu. Apa tak sampaikan ke Bu Mar aja ya, maksud tujuan kita?" "Betul, sampaikan aja Bu Ida, toh niat kita kan baik." Bu Ida menghampiri Pak Mar dan Bu Mar yang berada di ruang tamu. Mereka sedang meminum teh yang disajikan oleh Bu Rahmat. "Bu RT," colek Bu Ida. "Nggih, gimana Bu?" Bu Ida menepuk paha kiri Bu Mar sambil menyampaikan sesuatu. "Boleh minta tolong sebentar Bu?" tanya Bu Ida. Boleh, ada yang bisa dibantu?" "Ikut saya sebentar ya Bu." Pak Mar yang mengetahui hal tersebut bertanya pada istrinya. "Mau kemana Mah?" tanya Pak Mar. "Bentar Pak, ada urusan yang harus Mama selesaikan." "Urusan apa?" "Urusan perempuan lah Pak, kepo aja." Ya udah, sana deh." "Iya Pak, bentar ya." Bu Mar mengikuti Ibu Ida masuk kembali ke ruang CCTV menemui Bu Rahmat. "Bu RT, mohon maaf ya, saya dan Bu Ida minta tolong jenengan kesini, ada tujuan tertentu Bu." Bu Mar tersenyum sambil menjawab, Iya paham ibu-ibu sekalian." "Paham gimana Bu?" "Ibu-ibu ini ingin temuan video ini segera disampaikan ke pihak kepolisian kan?" "Betul Bu," jawab Bu Ida dan Bu Rahmat bersamaan. Bu Mar lantas menjelaskan sesuatu ke Bu Rahmat dan Bu Ida. "Begini ibu-ibu, saat ini panjenengan dan saya belum tahu betul kondisi di sana seperti apa. Terus kita juga tidak tahu kondisi psikologis Mbak Wati sekeluarga juga bagaimana." "Nggih mboten." "Maksudnya gimana Bu?" "Saya dan Pak Mar hanya jaga nih. Jangan-jangan dengan kita datang langsung ke kantor polisian tanpa memberitahu Mbak Wati dan keluarga lebih dulu, hanya membuat kesaksian mereka di kantor polisi tambah lama." "Oh gitu ya Bu?" Bu Rahmat lantas menanyakan kembali pada Bu Mar. "Lantas solusinya yang terbaik bagaimana Bu?" "Barusan saya dan Pak Mar sudah WA Mbak Wati." "WA gimana Bu?" "Intinya minta tolong, kalau Mbak Wati sudah longgar, hubungi kami sebentar." "Kenapa ndak jenengan langsung telepon sekarang aja Bu RT?" "Sekali lagi, kita kan gak tahu betul kondisi di sana sekarang bagaimana. Kita telepon langsung pas lagi ada pemeriksaan atau pengurusan hal-hal penting lain bagaimana?" Bu Ida menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Mar. "Betul apa yang disampaikan Bu Mar, kita tunggu aja Mbak Wati menghubungi dulu." Sesaat setelah diskusi tersebut, Mbak Wati menghubungi Bu Mar. Bu Mar pun langsung menyampaikan sesuatu pada Bu Ida dan Bu Rahmat. "Ibu-ibu, ayo ke ruang tamu, biar Pak Mar dengar juga." "Nggih Bu." Mereka pun menuju ruang tamu. Bu Mar langsung menyalakan mode loudspeaker supaya semua dengar pembicaraan mereka. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam Mbak Wati, sehat Mbak?" "Alhamdulillah sehat Bu. Maaf ya Bu, baru menghubungi. Ini tadi baru melengkapi syarat-syarat persidangan." Bu Rahmat nampak mengajak ngobrol Bu Ida dengan suara sangat pelan supaya Mbak Wati tidak mendengar. "Loh, kok udah sidang ya Bu?" "Lah ya itu Bu." Bu Mar pun melanjutkan pembicaraan. "Persidangan karena apa Mbak?" "Begini Bu RT, kasus ini dinyatakan kasus pembunuhan." "Nggih Mbak Wati, Mbak Wati selaku saksi keluarga korban ya." "Nggih Bu, cuman yang agak berat, dugaan tersangka awal pembunuhan itu Yono Bu." Bu Ida, Bu Rahmat, dan Pak Mar kaget mendengarnya. Pak Mar langsung memotong pembicaraan saat itu. "Mbak, ini Pak RT. Jenengan rencananya sidang di pengadilan kota atau kabupaten?" "Kota Pak." "Insya Allah saya dan Bu Mar akan segera kesana ya Mbak." "Nggak usah Pak, malah ngerepotin." Bu Mar pun lantas menjelaskan sesuatu kepada Mbak Wati. "Mbak, kami menemukan bukti kuat yang akan menjadi kunci penyelesaian kasus ini." "Bukti apa itu Bu?" "Rekaman CCTV saat ibu jenengan dibunuh di depan teras rumah." Mbak Wati kaget campur senang mendengarnya. "Benar toh ini Bu?" Mbak Wati memastikan. "Benar,
kami menemukan salah satu CCTV rumah Bu Rahmat yang menghadap langsung di depan rumah ibu jenengan. Mbak Wati berteriak ke Mas War saat itu. Suaranya terdengar jelas di handphone Bu Mar. Mas, Bu RT nemuin bukti rekaman CCTV ini? Iya toh dek. Alhamdulillah. Suara Mas War membalas teriakan Mbak Wati. Bu Mar mencoba mengajak bicara Mbak Wati lagi. Mbak Wati. Nggih Bu. Rencananya ini kami mau langsung menyusul jenengan ke persidangan. Bu Ida selaku pemilik CCTV juga ikut. Nggih Bu Ibu, saya terima kasih banyak nggih. Sami-sami. Bu Ida meminta tolong suaminya, Pak Farhat, untuk mengantar Pak Mar, Bu Mar, dan Bu Rahmat ke pengadilan menggunakan mobil. Mereka semua duduk di kursi tamu, menunggu Salsa, putra dari Pak Farhat, dan Bu Ida selesai mendownload video rekaman CCTV. Salsa kebetulan sudah mahir urusan IT dan komputer. Bisa dek, di-download? Tanya Bu Rahmat kepada Salsa. Bisa Bu, cuman butuh waktu sekitar 15-20 menit, karena video nggak bisa dipotong. Santai dek, kita tunggu. Bu Ida selaku ibu dari Salsa menghampirinya untuk memastikan hasil rekaman CCTV. Gimana Nduk, bisa di-download? Bisa mah. Bu Rahmat pun mengajak ngobrol Bu Ida saat itu. CCTV ini sudah dibeli Bapak kira-kira 6 tahun Bu, tapi saya dan Bapak malah nggak tahu cara downloadnya, kata Bu Rahmat. Sama Bu, saya juga kurang paham. Salsa ini malah yang seneng utak-utik kayaknya, jawab Bu Rahmat. Pinter Mbak, masih kecil udah bisa utak-atik komputer. Alhamdulillah Bu. Beberapa saat setelah obrolan itu, Salsa menyampaikan sesuatu pada Bu Rahmat dan Bu Ida. Bu Rahmat, Mama, aku tahu siapa yang membunuh Bu Fat. Mendengar hal tersebut, sontak Bu Rahmat dan Bu Ida kaget. Beneran, Dek? Siapa, Dok? Tanya Bu Ida dan Bu Rahmat. Salsa lantas menjelaskan pada Bu Ida dan Bu Rahmat. Ini memang plat nomor motor sebelum kejadian dilakban oleh tersangka pembunuhan, kata Salsa. Betul, Dek. Dari mana adik tahu siapa pembunuhnya? Bu Rahmat menanggapi. Salsa menunjuk bodi sepeda motor serta helm yang digunakan pelaku. Ini Bu. Pelan tapi pasti, Bu Rahmat dan Bu Ida mulai mendapat petunjuk siapa pelakunya. Udah selesai mah downloadnya? Pasti udah lengkap ya videonya, Bu Rahmat memastikan. Udah. Bu Ida lantas mengajak Pak Farhat bergegas berangkat ke pengadilan kota Semarang. Singkat cerita, sesampainya di pengadilan, nampak Mbak Wati menangis sesenggukan saat bertemu dengan Pak Mar dan Bapak Ibu yang lain sekalian. Mas War selaku suami Mbak Wati ikut menyalami Bapak Ibu sekalian. Tenang Mbak, rekaman video ini akan membuktikan bahwa Yono gak bersalah, kata Bu Ida sambil menunjukkan sebuah flash disk. Mbak Wati yang penasaran pun ikut bertanya. Siapa Bu pelakunya? Sebentar lagi Mbak Wati akan tahu siapa pelakunya. Pak Udin selaku penyidik dan perwakilan dari pihak kepolisian mendatangi bagian kejaksaan. Setelah dihubungi oleh Pak Gama selaku jaksa dalam persidangan kematian Bu Fat. Pak Udin menggunakan jaket kulit serta masih menghisap rokoknya. Beliau berjalan mendatangi meja Pak Gama selaku jaksa. Gimana Pak Gama? Tanya Pak Udin Pak Gama karena sudah saling akrab satu sama lain. Ini loh Pak, jawab Pak Gama sambil menunjuk video yang ada di laptopnya. Saat itu pula, ada Mbak Wati yang berada tepat di samping Pak Gama. Pak Udin mengamati secara mendetail apa yang ia lihat. Bentar Pak, bisa tolong diputar ulang lagi? Pak Udin meminta di playback kembali. Bisa Pak Udin. Pak Udin melihat video tersebut sambil mengajak diskusi Pak Gama dan Mbak Wati. Ini yang naik motor bukan Yono ya? Tanya Pak Udin. Bukan Pak, Yono gak bisa naik motor, jawab Mbak Wati. Orang yang naik motor itu siapa? Tanya Pak Udin. Itu yang belum ketemu Pak Udin, jawab Pak Gama. Pak Udin masih penasaran sekali saat itu. Coba sekali lagi di playback Pak Gama. Oke, satu kali lagi gratis piring cantik Pak Udin, canda Pak Gama. Hah, piring cantik sama sabun colek ya. Pak Udin membalas candaan Pak Gama sambil tersenyum. Coba kita runtut satu persatu kejadian Pak Gam, sambil saya catat ya. Monggo Pak Udin. Pertama, pelaku menghampiri almarhumah Bu Fat.
Kedua, pelaku mencoba menarik kalung di leher tapi tidak bisa. Ketiga, pelaku memukul dada almarhum tapi kalung belum terlepas. Keempat, pelaku menusuk dada dengan benda tajam serta berhasil menarik kalung almarhumah. Kelima, pelaku kabur membawa barang bukti. Terakhir, Yono datang membawa ibunya ke dalam rumah. Setelah melihat video rekaman tersebut, Pak Udin baru menyadari sesuatu. Beliau lalu melakukan klarifikasi ke Mbak Wati. "Bu, yang kapan hari Yono memukul dada jenengan dan hampir menusuk dada kiri saya, apa jangan-jangan?" "Iya Pak, seperti kode memberitahu kita kejadian yang ada ya?" Mbak Wati bertanya balik pada Pak Udin. "Betul Bu Wati, maaf ya, saya baru menyadari sekarang. Berita acara tersangka akan segera kami revisi." "Revisi bagaimana Pak?" "Yono selaku pelaku di berita acara sebelumnya, kita koreksi sesuai bukti video ini menjadi saksi utama." Mbak Wati yang mendengarnya langsung berbahagia. "Makasih banyak Pak." "Sama-sama Mbak Wati." Pak Gama tak lupa menyampaikan sesuatu ke Pak Udin. "Pak Udin, tolong jangan lupa, masih ada PR yang belum kita selesaikan." "Apa Pak Gam?" "Mengungkap siapa pelaku sebenarnya." Pak Udin tiba-tiba berdiri, mengambil rokoknya sambil menghisapnya kembali pelan-pelan. "Ya jelas Pak Gam, saya pastikan akan segera kami temukan secepat mungkin," jawab Pak Udin percaya diri sambil tersenyum. Mbak Wati nampak membuka handphone sambil membaca-baca pesan. Saat itu pula Pak Gama bertanya ke Mbak Wati, "Pemilik rekaman video CCTV ini siapa namanya tadi Bu?" "Bu Rahmat Pak, tolong panggilkan beliau ya." "Nggih Pak." Mbak Wati keluar ruangan lalu menghampiri Bu Rahmat. "Bu Rahmat, ngapunten, jenengan dipanggil sama Pak Jaksa selaku pemilik CCTV." "Oh nggih Mbak Wati." Bu Rahmat didampingi oleh Mbak Wati masuk ke dalam ruang Jaksa menemui Pak Gama. "Bapak, mohon izin masuk ruangan," kata Bu Rahmat. "Silakan Bu," jawab Pak Gama. Bu Rahmat dan Mbak Wati duduk berhadapan dengan Pak Gama dan Pak Udin. Pak Gama pun langsung memastikan kembali ke Bu Rahmat. "Apa benar ibu pemilik CCTV video rekaman ini?" tanya Pak Gama sambil menunjuk video rekaman di laptopnya. "Nggih Pak, betul." Pak Gama kembali menunjuk sosok pengendara motor di video rekaman. "Apa ibu mengenal orang yang mengendarai motor ini?" "Tidak Pak, tapi ada warga kami yang tahu ciri-cirinya sama dengan pengendara tersebut." "Tolong panggilkan orang itu Bu." "Baik Pak." Bu Rahmat kemudian memanggil Salsa, anak dari Bu Ida. "Dek, kamu sama saya masuk ke ruang pemeriksaan berani ya. Nanti Dek Salsa sampaikan perkiraan yang tadi adik tahu dari ciri-ciri pelaku." "Siapa takut, berani dong," jawab Salsa polos. "Tak temenin juga Dek Salsa, tanggung jawab saya sebagai ketua RT," kata Pak RT. Bu Rahmat, Salsa ditemani Pak Mar masuk ke ruangan Pak Gama. "Ini Pak, namanya Dek Salsa, warga kami yang tahu dari ciri-ciri pelaku," kata Bu Rahmat dengan posisi berdiri. "Silakan duduk dulu Bapak, Ibu." "Nggih Pak," saut Pak Mar. Pak Udin ikut bertanya saat itu. "Dari ciri-ciri pengendara sepeda motor yang membunuh Bu Fat di video CCTV Bu Rahmat, kira-kira Dek Salsa apa tahu siapa pembunuhnya?" "Kalau namanya saya tidak tahu Pak, tapi beberapa kali saya diantar orang ini kalau naik ojek di pangkalan, biasa mangkal di jalan raya kampung kami. Orang ini sering memakai topi model koboi." "Lah ini orangnya yang hitam gede itu toh Mbak?" tanya Pak Mar. "Betul Pak RT." "Siapa namanya ya? Lupa aku," Pak Mar berpikir. Pak Udin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak RT. "Coba diingat lagi namanya Pak." "Bentar Pak, saya coba ingat-ingat lagi," jawab Pak RT. Pak Mar mencoba mengingat lagi dan teringat sesuatu. "Mbak Wati, kalau lihat face wajah tukang ojek ini hampir mirip wajah almarhum Bapak jenengan. Apa jenengan tahu orang ini? Hitam besar badannya." "Ya Allah ya Rob, saya baru ngeh yang jenengan maksud Pak. Orang ini itu..." balas Mbak Wati. "Orang ini yang ibu maksud siapa?" tanya Pak Gama. "Kalau ibu tahu tolong jangan ditutupi.
untuk memudahkan kerja kami. Pak Udin menambahkan. Mbak Wati hanya diam tak menjawab. Pak Mar, Bu Rahmat, dan Mbak Salsa bingung kenapa Mbak Wati hanya diam saja. Mbak Wati, kenapa jenengan diam saja? Tanya Bu Rahmat. Sampaikan saja Mbak apa adanya. Pak Mar menambahkan. Mbak Wati tetap diam. Dia justru izin meminjam bullpoint dan cari kertas di meja Pak Gama. Pak, boleh pinjam bullpoint dan cari kertas? Silakan Mbak. Pak Gama mengizinkan. Mbak Wati pun mulai menuliskan sebuah nama di secari kertas tersebut, lalu memberikan kembali ke Pak Gama. Ini Pak, kata Mbak Wati sambil memberikan kertas tadi ke Pak Gama. Pak Gama dan Pak Udin bersamaan membaca secari kertas tersebut. Oh, namanya. Pak Udin mempertanyakan sikap Mbak Wati yang justru menulis surat tersebut. Kenapa tidak ibu sampaikan langsung saja? Tanya Pak Udin tegas. Kalau belum ada kepastian hukum, saya takut mencemarkan nama baik orang itu, Pak. Iya kalau benar, kalau tidak kan? Pak Mar selaku ketua RT ikut menyampaikan sesuatu saat itu. Mbak Wati tidak mau timbul fitnah sebelum ditetapkan resmi tersangka secara hukum. Apalagi di sini ada saya, Bu Rahmat yang satu kampung dengan Mbak Wati. Betul Pak, maksud saya sama persis dengan apa yang disampaikan Pak Mar, saut Mbak Wati. Bu Rahmat dari belakang langsung menyahut pembicaraan antara Mbak Wati dan Pak Mar. Memang beliau RT andalan kita semua, Pak. Salsa anak Bu Ida ikut tertawa, sementara Pak Mar menimpali candaan Bu Rahmat kala itu. Andalan apa sandalan, Bu? Pak Udin dan Pak Gama ikut tertawa. Pak Udin bersama anggotanya yang diketuai oleh Mas Anto memulai penyelidikan nama yang disodorkan oleh Mbak Wati. Di sini ya dan rumahnya, tanya Anto. Pak Udin memastikan kembali sambil melihat seksama halaman rumah terdakwa, disertai membawa foto rekaman CCTV kepada sepeda motor tersangka. Kalau melihat dari sepeda motor yang digunakan, sama persis Mas. Tim penyelidik pun masuk ke dalam halaman rumah terdakwa. Kebetulan saat itu, ada sosok yang dimaksud oleh Mbak Wati sedang membawa cangkul dan menggali sesuatu di tanah halaman. Pagi Pak, salam dari Pak Udin. Sosok yang dimaksud Mbak Wati kaget. Tak sengaja pula menjatuhkan cangkul secara refleks, jatuh ke telapak kakinya sebelah kanan. Orang itu berteriak keras yang seketika badannya gemetar, tapi masih berusaha menjawab salam dari Pak Udin. Pagi, Pak, ada apa ya? Jawab terdakwa yang seketika badannya sempoyongan gemetaran. Mata Pak Udin dan Mas Anto melihat sebuah benda tajam dan kain yang sudah separuh teruruk di halaman rumah terdakwa. Loh, itu apa? Tanya Pak Udin. Apa ya Pak? Respon dari terdakwa ketakutan hingga cemas dan grogi. Pak Anto maju lalu menunduk ke area galian sambil bertanya memastikan kepada terdakwa. Yang dimaksud pimpinan saya, pisau dan sarung tangan ini Pak. Terdakwa nampak bingung gelagapan. Pak Udin mulai curiga dengan gelagapan terdakwa. Apa Pak? Tanya Pak Udin keras. Terdakwa mulai membuka mulut dan menjawab dengan suara pelan. Saya tenaga medis Pak. Tenaga medis kok pakai pisau, bukan gunting? Pak Udin memastikan. Ini Pak. Terdakwa bingung tak bisa menjawab. Mas Anto lalu memperlihatkan foto almarhumah sambil sesekali bertanya. Apa Bapak kenal almarhumah Bu Fat? Tanya Mas Anto sambil menunjukkan berita acara dan foto korban. Kenal, tapi tidak dekat, jawab singkat terdakwa. Pak Udin lantas menanyakan status terdakwa terhadap almarhumah. Apa hubungan Bapak dengan almarhumah? Sesaat terdakwa diam lalu menjawab pelan. Almarhumah adalah istri kedua Bapak saya. Loh, Pak Udin kaget. Betul Pak, almarhumah memang istri siri Bapak saya. Mas Anto yang kaget mendengarnya coba bertanya. Maksudnya nikah dengan almarhumah setelah ibu jenengan meninggal Pak? Bukan Pak, Bapak menikah lagi saat usia pernikahan dengan ibu saya udah menginjak 10 tahun. Sesaat Pak Udin dan Mas Anto diam mendengar cerita itu. Namun tiba-tiba terdakwa bercerita kembali. Bapak, apa boleh saya cerita?
alasan bapak saya menikah lagi. Ibu saya dianggap mandul, Pak. Mereka berdua tidak memiliki anak. Alhamdulillah, 6 tahun setelah bapak saya menikah lagi dengan almarhumah, ibu saya membuktikan bahwa beliau tidak mandul karena bisa melahirkan saya. Sontak Pak Udin dan Mas Anto tidak enak untuk menanggapi cerita terdakwa. Justru saat itu, terdakwa yang bertanya kepada Pak Udin dan Mas Anto, "Bapak-bapak, dalam rangka apa ya kesini?" tanya terdakwa. "Maksud kedatangan kami ini, Pak." Terdakwa pun membaca isi berita acara yang dibawa Pak Udin, lalu terdakwa berbicara dengan nada tinggi ke Pak Udin. "Apa bapak gila? Lihat rumah mewah dan mobil saya. Apa mungkin saya mencuri sebuah kalung? Uang saya ini berlebihan, Pak. Sama sekali gak masuk akal. Untuk apa saya mencuri?" kata terdakwa dengan nada tinggi sambil menunjuk rumah dan mobil mewah miliknya. Sementara itu, penggalian liang lahat pun mulai dilakukan. Jasad almarhum Bufat yang sudah menjadi tulang belulang mulai dimakamkan. Tatang dan Pak Zainal pun mulai menurunkan jasad yang sudah menjadi tulang belulang dari ambulan, dan mereka berdua ngobrol saat itu. "Ini kasus lama banget ya selesainya, Tang," kata Pak Zainal. "Iya, hampir seminggu lebih dari jasad ditemukan." Pak Darmo selaku penggali kubur berteriak keras ke Tatang dan Pak Zainal. "Jangan ngobrol aja, cepat woi." Tatang dan Pak Zainal yang kaget menurunkan jenazah tadi ke dalam liang lahat. Sementara pihak keluarga yaitu Mbak Wati, Maswar, dan Yono didampingi tetangga Pak Mar, Pak Farhat, Bumar, Bu Rahmat, serta Bu Ida menunggu di samping liang lahat. Perlahan tulang belulang jasad almarhumah dimasukkan dan ditata di tanah bagian bawah. Nampak Yono jongkok melihat ibunya sedang dimakamkan. Sampai tak terasa air mata Yono menetes tepat ke dalam tanah liang lahat ibunya. Saat pemakaman sudah selesai, nampak Yoto sang tersangka masuk ke area pemakaman dengan posisi tangan di borgol polisi, dikawal oleh Pak Arif dan Pak Udin selaku kepala penyelidikan. "Kamu timbul di mana gelang almarhum?" Yoto berjalan ke arah pemakaman, tepat di liang lahat baru almarhumah Bufat. Di situ ada Mbak Wati, Maswar, Yono, serta beberapa tetangga melihat tersangka berjalan tepat di depan mereka. Dan tersangka tersebut adalah orang yang tepat dengan nama yang dituliskan oleh Mbak Wati. Saat berjalan ke sisi agak sebelah timur kuburan Bufat, nampak Yoto menunjuk sepetak tanah di makam yang bernama Surinah. "Di sini, Pak," kata Yoto sambil menunjuk sepetak tanah di bawah kuburan bernama Surinah. "Ini makam siapa?" "Makam ibu saya, Pak." Benar saja, saat itu polisi menemukan sebuah kalung di tempat itu. Mbak Wati berlari ke arah TKP, diikuti Yono di belakangnya. Saat polisi mengangkat kalung tadi ke atas, nampak Wati berbicara ke Pak Arif dan Pak Udin. "Itu betul kalung ibu saya, Pak," kata Wati. Itu dulu kalung ibu saya. Diberikan ke ibu kamu gara-gara ibuku gak bisa punya anak. Makanya nikahin ibu kamu. Jaga mulutmu ya," Mbak Wati membalas. Pak Arif dan Pak Udin menengahi. "Ini kalung nanti akan kami jadikan barang bukti. Bukan untuk keluarga korban ataupun tersangka." Mendengar penjelasan tersebut, Yoto turut senang. "Bagus, Pak. Mending dijadikan barang bukti daripada digunakan oleh mereka." Mbak Wati tangannya gemetar menggenggam amarah. Nampak sekali emosinya naik tinggi. Tapi Maswar masih menahannya. "Sabar, Dek, sabar," Maswar menyabarkan Mbak Wati. Sementara itu, Yono sudah tidak ada di samping makam. Yono yang air matanya menetes, emosinya ikut tak terbendung memukul pipi sebelah kanan Yoto. Yono marah sambil memukul pipi sebelah kanan Yoto. Yoto malah tersenyum. "Yono, Yono, kita itu satu bapak, tapi beda nasib. Aku itu normal dan kaya raya. Kau malah cacat mental." "Hah." Yono masih emosi, tapi diam. Tiba-tiba, Yoto memukul keras perut Yono sampai terjatuh. Yoto tepat berdiri di depan wajah Yono yang tersungkur, kira-kira berjarak 30 cm, sambil berkata sesuatu pada Yono. "Yon, lebih baik habis ini kamu ikut ibu kamu." Yono seketika meludahi wajah Yoto. Yoto yang diludahi emosinya tak terbendung.
mencari dan memegang sebuah batu dan hendak memukulkannya ke kepala Yono. Tapi alhamdulillah, Pak Arif selaku ketua tim penyelidikan langsung sigap memukul tengkuk leher Yoto sampai tersungkur lemah. Yoto berteriak, matanya berbintang-bintang setelah dipukul hendak pingsan. Yoto pun dibopong ke dalam mobil polisi dengan kondisi diborgol dan tidak sadarkan diri. Sementara Yono memeluk Mbak Wati sambil menangis. "Sabar ya dek, sabar," balas Mbak Wati. Pak Zainal dan Tatang masih di lokasi pemakaman, melihat kejadian yang terjadi antara Yono, Mbak Wati, dan Yoto. Mereka pun saling berbicara saat itu. "Takdir memang sudah ditentukan Allah, betul tidak Tang?" "Betul Pak," jawab Tatang. Pak Zainal pun menyampaikan nasihatnya saat itu. "Hari ini kita jadi paham Tang, takdir memang sudah ditentukan Allah sebelum kita lahir. Tapi harus ingat, kita harus tetap menjauhi larangan-larangan Allah yang insya Allah akan menyelamatkan diri kita sampai ke anak cucu." "Betul Pak, kali ini saya setuju sama jenengan," jawab Tatang sambil mengangguk. Nah itu dia cerita kali ini. Pengalaman Tatang mengikuti sebuah kasus tentang pembunuhan seorang wanita yang sudah tua yang ternyata dilakukan oleh anak tirinya sendiri. Setelah ini masih ada kisah Tatang yang lain yang tentunya masih berhubungan dengan hal mistis ketika dia menjadi seorang supir ambulan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak setiap episode Ada Pegerangan. Terima kasih sudah like dan share video ini. Terima kasih juga yang sudah mensubscribe dan ikut mensupport channel Ada Apa Gerangan 2. Oh iya, jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Baiklah, saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.